Okay guys, assalamualaikum dan sudah menonton Awi Vlog Channel. Okay guys, so untuk video kali ni, macam tajuk kau tengok, kali ni aku nak review satu produk kamera. Aku boleh katakan produk kamera ni paling gempak lah untuk 2022. So apa kamera dia? Ini dia, Insta360X3. Macam kau tengok intro tadi, untuk video kali ni aku nak review tentang produk Insta360. Anyway, thank you for Insta360 kerana sponsor aku sebuah kamera yang terbaru daripada Insta360, iaitu Insta360X3. Pihak Insta360 dia tak hantar kamera saja. So seperti kau tengok kat depan ni, ini adalah barang-barang yang selain daripada kamera X3 tu, inilah dia. Yang mana yang panjang ni dia punya selfie stick. Okay, dan ni motorcycle mount. Ni dia punya, ini untuk mounting dekat motor lah. Okay, ni dia punya untuk sambungan benda, untuk sambungan kamera dekat motor. Okay, yang barang lain dia ada mic adapter. Okay, dan 2 biji bateri dan satu lens cap. Okay, so cap ni penting ya, untuk jaga dia punya lens dia. Okay, dan dia punya bateri dia rupa dia macam ni. Dia ada bag dia Insta360, and then dia punya rupa bateri dia macam ni. Okay, dan ni boleh letak korang punya memory card. Alright, so ini barang-barang yang dibagilah. Okay, tapi aku tak nak cerita lebih detail ni, aku nak cerita tentang ni geng, Insta360X3. So, apa yang best tentang Insta360X3 ni? Okay, seperti kau tengok, ini adalah dia punya rupa dia. Okay, yang ketara yang kita nampak dekat X3 ni adalah dia punya screen lebih besar berbanding dengan X2. Screen dia bulat. Jadi bila, jadi function screen besar ni adalah memudahkan kita as user untuk memilih mood-mood yang ada dekat kamera ni. Kalau aku nak lebih cerita tentang mood dia, kita tengok dia punya physical body dia. Bagi aku dia sangat solid. Okay, dia sangat-sangat berbeza dengan yang previous model. Okay, dan ini dia punya bateri dia. Untuk buka bateri dia, tekan, dan ini bateri dia. Okay, dan untuk bateri dia pula berkapasiti 1800 mAh, yang mana dia lebih besar daripada previous model. Dan Insta360 ni dia waterproof eh. Waterproof. Selagi korang tak buka dia punya casing ni, selagi rupa dia macam ni, korang celup je dalam air, dia masih lagi boleh rakam. Dan kedalaman yang boleh Insta360 ni tahan adalah sedalam 10 meter. Lebih daripada tu korang kena pakai dia punya dive case lah. Okay, so itu tentang dia punya body figure dia. Okay, Insta360X3 ni. So sekarang kita nak cerita tentang dia punya dalaman dia. So on kamera ni, just tekan lama sikit dan dia akan nyala, dia akan keluar Insta360. Okay, so aku nak cerita tentang dia punya video dia dulu. Okay, seperti yang kau tengok, okay, untuk pilihan video ni dia ada 360 dan single lens. So untuk 360 ni dia berresolution 5.7K, frame rate 30 dan 25, dan paling low adalah 4K. So itu untuk 360 punya video. Untuk kamera pula, okay, aku nak cerita tentang 360 dululah. Untuk kamera pula, dia boleh capture sebanyak 72 megapixel, dan ni bawah dia timer, dan paling low adalah 18 megapixel. Mesti kau tanya dia punya quality footage kamera gambar 72 MP ni macam mana. Ini aku tunjuk korang, kau tengok sekarang ni. So ini adalah gambar aku capture menggunakan 72 megapixel dan gambar 360. Bagi aku gambar dia cukup power. Tak ada lagi dekat market action cam yang mana boleh menangkap gambar dengan 72 megapixel. So korang boleh selfie bergambar dengan Insta360 ni tanpa risau. Quality memang cun punya. Okay, dan untuk 360 dia ada HDR photo, interval, burst, starlap, loop recording, bullet time, time shift, time lapse. Okay, dan untuk video 360 ni, bila korang rakam, korang just rakam sahaja 5.7K ni, then effect 360 tu korang boleh bermain di apps Insta360. So masa editing dekat apps Insta360 tu, barulah korang boleh
cari angle mana yang korang nak. Korang nak kiri ke kanan ke atas ke bawah. Seperti yang korang tengok sekarang ni, ini adalah aku punya footage semasa on board, yang mana aku dah pilih angle-angle yang aku nak untuk aku masukkan ke dalam YouTube. Okay, so dekat app situ tu memang macam-macam pilihan editing yang korang boleh pilih. So itu tentang 360 punya video footage lah. Dan untuk time lapse 360 pula, yang best dia, dia boleh record resolution 8K kan. HD ni saja yang ada 8K resolution untuk time lapse, dan dia ada 57K yang paling low dan paling tinggi adalah 8K. So mesti kau nak tengok 8K ni dia punya resolution dia macam mana. Ini je kau tengok. Itulah dia footage untuk 8K. Dan personally, resolution 8K untuk timelapse ni sangat-sangat berpuas hati. Dan interval sini korang boleh pilih berapa second korang nak. Okay, dia ada paling low 0.2 dan paling tinggi 120. Dan untuk standard punya setting adalah 4 second. Itu berkenaan dengan 360 punya footage. Okay, dan kita tengok pula pada single lens. So apa beza 360 dengan single lens? Single lens ni dia hanya boleh record komplit nak kamera sini ataupun kamera depan. So kau hanya boleh pilih antara satu. Macam 360 tadi dia record sahaja. So masa editing tu kita pilih angle mana nak. Tapi untuk single lens ni kita hanya boleh tetapkan satu saja. Sama ada kita nak kamera depan ataupun kamera yang menghadap kita. Okay, untuk lebih detail kau tengok video ni. Okay guys, so sekarang ni aku menggunakan single lens resolution 4K So single lens ni sebenarnya especially untuk vlogging saja. Kalau untuk onboard atas motor tak sesuai. Untuk onboard better pakai 360. So single lens ni vlogging tu especially kira macam kalau korang nak berjalan pergi ke museum ke tempat ke kan. Kalau korang lebih kepada nak bercakap pada kamera, better menggunakan single lens. Tapi tak ada masalah kalau korang nak pakai 360 punya footage. Tapi 360 dia akan makan ruang sedikit lah. So kalau korang memori yang agak kecil, agak susah. So kalau mau pada macam hari tu korang nak mau pada vlogging, korang boleh pilih single lens. Itulah dia berkenaan tentang single lens. Okay, so aku harap korang clear tentang single lens tu. Single lens ni juga ada mode Mi Mode game. Okay, nampak ni Mi Mode. So Mi Mode ni mesti korang tahu apa dia. Okay, Mi Mode ni dia korang kena pakai dia punya selfie stick ni, selfie invisible stick. Sebab ni kamera dia tumpuan dia rakam pada stick. So contohlah, okay, ini pandangan korang kalau korang nak rakam muka korang, korang tak boleh rakam macam ni tau. Korang kau tengok dekat sini pun dia rakam dekat bawah, dia merakam kaki kita. Jadi kalau nak rakam badan kita, muka kita full, kita berdiri, korang kena rakam macam ni. Barulah kamera tu, sekarang ni kamera tengah point dekat muka korang. Okay, so kalau korang tak faham juga, kau tengok video ni. Sekarang ni aku rakam, aku baringkan kamera, barulah nampak full aku punya body. And then bila aku tegak kan, dia akan rakam angle bawah. Jadi dia seakan-akan nampak macam drone tau, drone yang sedang follow aku. So itu tentang Mi Mode. Sekarang ni aku nak cerita tentang dia punya audio. Okay, untuk audio pula dekat 360 ni yang best dia aku nak cerita kat korang ni. Yang mana untuk audio setting, korang tarik je bawah macam ni dan korang akan nampak logo kat sini. Korang tekan. So untuk X3 ni dia ada 3 option kan. Okay, dia ada direction focus,
wind noise reduction dan stereo. So mesti korang nak dengar apa beza ketiga-tiga ni, korang layak video ni. Okay guys, so sekarang ni audio test. Aku memilih audio stereo dan sekarang ni aku record resolution 3.6K. Sebab kamera dah panas gila, so aku nak reducekan dia punya working lah. So stereo ni dia lebih kepada record 360. Sekarang ni aku facing depan ni yang menghadap screen ni. So bila aku flip kamera, dia masih lagi boleh capture. Sebab stereo ni dia 360 kan. Bila dia 360, bermakna kalau orang depan bercakap pun boleh dengar, dia boleh tangkap, dan orang yang kat belakang ni pun boleh tangkap. Itu stereo punya audio. So macam mana stereo punya audio? Sekarang ni aku memilih option audio wind reduction. So macam mana suara dia? Suara untuk wind reduction ni dia lebih kedap sedikit, sebab dia memang untuk elakkan daripada bunyi angin. Dan sekarang ni tempat aku berada ni tak berangin, so dia tak adalah, aku susahlah nak tunjuk korang macam mana. Tapi memang wind reduction ni, kalau korang berada kat tempat macam pantai ataupun korang ada dekat event-event tu banyak kipas, dia memang wind reduction ni memang sangat-sangat function. So dia tak adalah macam mengganggu sangat audio bila angin tu lalu dekat X3 ni. Okay guys, sekarang ni video audio option direct focus. Yang mana direct focus ni dia hanya fokus pada depan sahaja. Depan dia tu kan dekat X3 ni dia ada screen LCD kan. So LCD ni dia punya facing depan lah. Jadi bila aku flip kamera ni pusing ke belakang, dia takkan dapat tangkap aku punya voice. Sebab direct focus ni hanya fokus kepada depan saja. Jadi personally aku rasa direct focus ni sesuai berada di situasi yang mana kalau korang pergi ke satu event yang bising gila, yang banyak music gedang-gedung, tapi korang nak kamera tangkap apa yang korang cakap, aku rasa direct focus ni is better. Sebab kalau korang pakai stereo dekat event yang banyak music, bising gila, dia akan tangkap seluruh. So suara korang nanti akan tak dapat nak tangkap sangat, sebab dia dah terlalu banyak bunyi yang dia adapt kan. Itulah dia geng, audio ketiga-tiga audio setting yang ada dekat X3 ni. So korang boleh pilih setting ni mengikut keadaan korang. So itulah explanation aku tentang Insta360 X ni. By the way, kalau korang berminat nak beli Insta360 ni, korang boleh tekan link dekat description. Aku ada provide yang mana Insta360 sekarang dia tengah buat promotion sale 11-11 geng. So pada start 1 November sampai 11 November akan adanya sale untuk Insta360 X3. So pada korang, aku rasa mesti korang dah teracun tengok kamera ni. So apa tunggu lagi? Korang grab cepat-cepat sementara tengah sale ni. Nanti kalau tak ada sale ni, harga dia memang melambung lah. So apa pendapat korang tentang Insta360 X3 ni? Gempak ke tak gempak? Bagi aku kamera ni sangat-sangat memang harus dimiliki pada zaman 2022 ni, sebab dia punya build quality, footage quality dia memang aku sangat recommend. Dan audio dia pun gempak. Bagi aku dia banyak sangat improvement berbanding dengan previous model. Itu saja untuk video kali ini. So aku harap perkongsian kali ini bermanfaatlah untuk korang. Okay, so macam biasa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
make some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you